ini yang dilakukan oleh IBJS. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Ula, 10 tahun menjadi pengurus di PMI DKI, Pak. Zaman Pak Muas dengan zaman Ibu Gawiranto. Saya waktu itu, Pak. Kemudian di PMI Pusat selama 15 tahun, 10 tahun dengan Pak Martin Muhammad, 5 tahun dengan Pak Yusuf Kalla sebagai ketua bidang relawan dan juga bidang organisasi. Kegiatan donor darah ini adalah salah satu dan satu-satunya yang mendapatkan mandat dari pemerintah, dari presiden, yaitu satu-satunya unit yang dilakukan oleh only one, yaitu Palang Merah. Nah, Palang Merah tidak bisa kemudian menjalankan tugas dan fungsinya tanpa dukungan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, saya sebagai donor darah sukarela sudah 76 kali, Pak Gubernur. Saya 76 kali dan mudah-mudahan bisa mencapai 100 kali. Ya, saya menghimbau kepada semuanya bahwa IDDS ini berdiri tahun 2018. Masih dini usianya, tetapi kiprahnya sudah amat dahsyat, luar biasa. Oleh karena itu, saya memberikan penghargaan kepada Pak Surya dengan seluruh teman-teman IDDS. Semoga ini bukan menjadi kompetitor dari Host Wanda, dari donor darah sukarela, tetapi ini adalah merupakan kiprah yang berkolaborasi untuk kemanusiaan. Tema yang dibawa adalah bagaimana kita menjadi manfaat bagi orang lain. Khairunnas anfa'uhunnas. Dan marilah kita berlomba-lomba kepada kebaikan, astagfirullah khairat, tetapi juga marilah kita berlomba-lomba untuk senantiasa menjadi orang yang terbaik. Sebagai penasehat.